Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol membuka dan menutup langsung turnamen e-sport Indonesia ESI Kabupaten Kampar pada Ahad 8 Januari 2023 siang potang. Batompek di Aula Taman Rekreasi Stanum Bangkinang Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Tampak hadir mendampingi Kamsol PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, Haji Aidil, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga M. Saleh, Ketua Umum ESI Kampar Jihad Akso, Sekretaris David Dapijul, Bendahara Pengurus dari ESI Kampar. Sedangkan peserta turnamen IKO tadi dari game online yakni PUBG Mobile dan Mobile Legends, yang dilakukan selama 2 hari berjalan lancar dan sukses. Peserta yang mengikuti turnamen tersebut berjumlah sekitar 240 uang dari berbagai tim dan utusan ESI Kabupaten, Kota di Provinsi Riau. Penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol menyampaikan ucapan terima kasih atas dan selamat atas terselenggaranya turnamen ESI Kampar, kompetisian dek ketua dan pengurus ESI Kampar. Kamsol juga bahwa Iko dapat membaikan warna baru bagi dunia game online, yang mana selama Iko banyak dianggap kepada permainan yang menyita banyak waktu. Memang Iko harus berhati-hati dalam menyikapi Iko kasodonyo. Dari Bangkinang Kota, Arif di TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya banggakan tentunya panitia dan para peserta turnamen ESI Kampar Competition. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Aidil, SKLSI, BLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar. Yang saya hormati juga Pak M. Saleh, beliau Dinas Pendidikan juga mungkin kapasitas mewakili dari KONI Kabupaten Kampar. Ada? Baik, bilang. Hai? Dari Diaspora. Oh, dari Diaspora juga? Ya. Yang wakili KONI ada? Ada Pak Tadis nih, pengurus KONI juga. Cabang KONI beliau. Yang saya hormati Ketua Umum ESI Kabupaten Kampar ya, Tindak Jihad Askar SI. Yang saya hormati, banggakan nih Ketua Panitia Pelaksana ya, David Dapiju dan seluruh tim Panitia Pelaksana. Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan ini bersama Ketua Esport. Yang saya hormati seluruh peserta ESI Kampar Competition pada hari ini yang dirahmati Allah SWT, sehat selalu. Dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita bisa menutup ya acara kegiatan
SI Kampar Competition Esport nih. Esport yang baru pertama kali mungkin ya, diselenggarakan sejak baru dilantiknya SI Kampar beberapa bulan yang lalu. Baru dilantik memang. Kita sebulan dua bulan ya berlatih. Mudah-mudahan ini dapat memberikan warna baru di bidang game yang ada selama ini, yang dianggap lebih banyak kepada kepermainan yang menyitakan banyak waktu. Memang harus berhati-hati dalam menyikapi ini semua. Salam dan salam terpanjatkan pada dengan Nabi kita Muhammad SAW, mengucapkan Allah Masyari'ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Saya sebagai Bupati PLT PJ Bupati Kabupaten Kampar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung ya lagi dalam kompetisi yang lebih baik lagi ya, lebih besar dengan persiapan yang matang. Dan kami berharap juga dalam kegiatan e-sport ini memberi edukasi yang paling penting. Jadi e-sport ini masih belum banyak masyarakat yang memahami, apalagi para orang tua murid. Jadi dianggap game itu menyita dan menghabiskan banyak waktu. Memang betul kenyataannya seperti itu. Jadi kalau udah asik dengan game, walaupun lampunya mati, kamarnya dikunci, saya selalu menitik anak saya. Terus saya manjat dari anunya itu. Saya lihat, walaupun diselimut, tapi ada cahaya di dalam dalam selimutnya. Sampai pagi kadang-kadang asik pemain game semua. Itu yang salah. Jadi edukasi yang seperti itulah. Jadi memang harus ada, kita pandai mengatur waktu. Jangan sampai larut dengan game ini sendiri, sehingga lupa prestasi dan belajarnya. Kenapa sebabnya? Asik di sini nanti ada yang diuntungkan, kita yang rugi, yang pihak tertentu yang diuntungkan. Kenapa sebabnya? Kita menggunakan saluran komunikasi, yang di situ ada bisnisnya. Orang menjual game juga, yang di situ ada bisnisnya. Tak kita hanya sebagai objek permainannya saja. Jadi harus pandai mengatur dan harus pandai memilah dan mengisinya. Kenapa sebabnya? Saya lihat pemain game ini anak-anak muda semua. Anak-anak baru yang tumbuh untuk dapat berkembang dengan baik. Jadi prestasi ke depan itu yang lebih penting dalam membangun kredibilitas kita, kekuatan kita. Dalam membangun bagaimana untuk generasi penerus ke depan ini. Yang paling penting ya. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan jadikan game ini sebagai ajang untuk kita belajar. Ajang untuk apa seperti yang kita dapat dalam game itu masukkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita masuk dalam kehidupan game sehingga kita larut di dalamnya. Ya kan? Sehingga lupa dengan tugas-tugas lainnya. Bahkan saja orang tua memanggil pun tak ingat, tak terdengar telingaan. Saking asiknya main game yang ada di masing-masing HP di tangan kita. Betul nggak tuh? Nah, kan sama betul. Jadi saya banyak cerita lagi kedua. Jadi penting dulu kita mengedukasi ini semua, dan yang paling penting yang sudah ada pemain nasional kan, tunjukkan prestasinya selain daripada game, tingkatkan prestasinya juga di dalam bidang pendidikan-pendidikannya. Kalau bekerja, prestasi juga dalam pekerjaannya, sehingga seiring dan sejalan dalam mencapai itu semua. Ya, dari itu terima kasih semuanya yang telah mengikuti kompetisi ini. Mudah-mudahan dengan kompetisi bisa menambah hasanah kita dalam bidang e-sport ya. E-sport ini untuk lebih kita meningkatkan kecerdasan kita, ketangkasan kita ya, dan kemampuan kita dalam strategi-strategi apa yang ada di dalam game itu semua. Jadi game itu mengajarkan strategi-strategi, taktik dan teknik. Dan itu kita pakai dari itu dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan sampai kita larut dalam apa yang ada di game itu sendiri. Ini ada pantun, pesan saya. Kain panjang coba bentangkan, kain dicuci dekat kerigi. Bermain game memang menyenangkan, jangan bermain sampai pagi. Itu pesan saya, jangan bermain sampai pagi. Karena kalau udah main sampai pagi, siangnya pasti ketidur. Jadi tidurnya berubah. Jadi tidurnya mulai dari pagi sampai siang, malamnya mulai dari tengah malam sampai pagi dia main game. Ya kan banyak gitu kan? Ah itu dia. Jadi atur waktu dengan baik. Sediakan jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian sampai jam sekian belajar.
Karena masa depan Anda sekarang di tangan Anda sendiri. Tidak akan ada yang mampu merubahnya selain daripada kita sendiri yang mampu merubah nasib kita itu semua. Nah, itu diucapkan betul, masa kita masih panjang dan masa itu tidak akan pernah datang dua kali. Kesempatan juga panjang dan kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Apabila sudah terlewat, kita tak bisa mengulanginya lagi. Memanfaatkan waktu dengan baik, ya kan? Kesempatan yang ada sebaik-baiknya untuk meraih prestasi, ya, meraih prestasi baik itu prestasi belajar dan prestasi sebagaimana lainnya sehingga nanti betul-betul dapat mengganti generasi-generasi ke depan dalam menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersama-sama kita tutup SC Kampar Competition tahun 2023 dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sampaikan mohon maaf apabila salah kira. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kamsel yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak PJ Bupati tadi dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Itu tidak bisa memanage waktu dengan baik. Padahal sebenarnya ajang competition atau ajang bermain game itu mengajarkan kita Bapak PJ Bupati. Naik ke atas kursi dong. Iya, mana tangannya nih peserta yang di atas? Angkat dulu dong tangannya tolong. Kita mau foto. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sponsor atau Assalamualaikum. Salam.